Salam bahagia Sobat Tripper, apa kabar? Ketemu lagi dengan Eda Trip ya. Kali ini kita akan menghadir dari pembangunan flyover Aloha atau flyover Juanda ya. Perjalanan kita mulai dari arah Bundaran Waru atau dari arah Surabaya ya, tepatnya ini dari jalan untuk Frontage ya teman-teman, untuk Frontage Sidoarjo ya. Jadi dari perumahan dari Delta Sari ya, lagi ini Delta Sari ke kiri ya. Jadi ini teman-teman, nah ini sebagian udah ada jembatannya, udah ada diperluas ya teman-teman, di daerah Desa Sawotratap teman-teman. Nah ini di depan kita ini adalah SMA Hang Tua, dan sini termasuk halte Sawotratap ya. Sebelah kanan itu adalah Jalan Raya Waru atau Alora ya. Inilah SMA Hang Tua 2 Sidoarjo cabang Surabaya ya. Balai Balun Jaltim ya teman-teman sini. Nah kita ambil ke kanan ke jalan, ke arah jalan raya ya teman-teman. Di depan ini sudah terlihat Frontage Sidoarjo nya ya, pembangunan. Untuk videonya bisa dilihat di video Eda Trip untuk Frontage Sidoarjo ya, di playlist Prelis Frontage Sidoarjo. Dicek aja teman-teman, banyak atau perkembangan-perkembangan dari wilayah Surabaya Raya ya. Dan pada kesempatan ini adalah update dari pertengahan bulan November 2023 ya. Padat ya. Nih ya, sudah ada pekerjaan untuk lantai kerja ya. Ya, kita berada di sini ballroom. Ini ballroom untuk Aloha ya. Ini terlihat di atas sana teman-teman. Saya ucapkan juga selamat datang buat Sobat Tripper yang baru menemukan channel Eda Trip ya. Salam kenal. Channel Eda Trip adalah channel berbagi tentang perkembangan wilayah. Untuk saat ini kita berada di Sidoarjo untuk mengupdate flyover Aloha ya. Dan di jalan Bundaran ini tutup ya, seperti video sebelumnya. Jalannya cukup panas ya. Terima kasih ya. Sebelah kiri ini kemarin di breaker ya, sekarang sudah ada pengecoran ya, udah rigid-rigid ya teman-teman, dan dowel-dowelnya sudah terlihat yang di breaker sudah selesai. Di atas saluran sudah tercor ya, cukup tebal cornya. Pengatingan ya teman-teman, di ya deletasinya ya, lagi di cutting. Dan sebelah kanan ini kita lihat ya, dari flavor Aloha sendiri ya, mantap. Sudah ada railing-railing pembatasnya ya teman-teman, hati-hati. Ini ada galian cukup tinggi sebelah kiri untuk saluran juditnya ya. Seperti ini kondisinya teman-teman, udah mantap. Ini Desember siap uji coba ya, kompak ini teman-teman.
dari flyover Aloha sampai dengan flyover Krian Siap Uji Coba ya. Ini udah mulai ada finish untuk parapetnya ya teman-teman. Ini teman-teman yang tadi terlihat sudah ada lantai kerjanya ya, kemarin sudah pemadatan sudah selesai dan juga saluran sudah dikerjakan ya, merata mantap ya sampai dengan depannya SPBU. Oh, itu ada kereta api Pertamina ya teman-teman. Cukup padat ya. Oke, kita tidak boleh untuk langsung belok atau putar balik ya, sangat berbahaya ya teman-teman. Kita putar balik di depan sana ya, di dekatnya dari di depannya rumah sakit Mitra Keluarga ya teman-teman. Nah, kita putar balik sana aja. Tapi pada kesempatan kali ini cukup padat ya untuk lalu lintas dan kendaraan-kendaraannya ya. Nah, sebelah kiri adalah Mitra Keluarga, rumah sakit Mitra Keluarga ya. Kita ambil kanan, harus hati-hati ya. Ayo lanjut teman, lanjut memacet lagi ya. Nah, ini tadi kan kita di sini teman, memang harus sabar juga ya, itu pentingnya sabar ya, apalagi cuacanya panas. Watering. Di sini teman-teman, kita ambil ke kiri ke arah Bandara Juanda ya. Terlihat itu teman-teman parapet di sisi jalur sudah di jalur A ini sudah mulai ada parapetnya ya, di pas di kidul bajanya ya. Ini dan juga di bawah ini ada saluran ya, urutannya terlihat. Nah untuk pagernya udah dimundurin di seberangnya untuk bangunan driver, karena ada pekerjaan saluran ini sepertinya ya, cukup tinggi teman-teman. Kabel-kabel temporerinya yang warna putih-putih yang ditutup dengan pipa ya. Nah, ini pekerjaan kastin ya dari pembatas antara saluran ini ya. Di kiri nanti akan seperti ini ya, di flyover seperti ini kah, kita tunggu aja. Tapi ini di flyover Aloha ataupun flyover Juanda ya, rencananya akan dinamakan seperti itu. Informasinya akan diganti menjadi flyover Juanda namanya. Kita tunggu aja untuk update-annya pastinya dengan nama apa ya. Oke, masuk jalan existing ya, yang dulu jalan menuju ke Bandara Juanda ya, jembatan Semambung B ya. Nah, terlihat samar-samar ya untuk bentuk dari flyover seperti ini ya. Dan ini untuk pelariannya ya, ada pekerjaan paving ya, sudah mulai dikerjakan pas depannya taman dan urukan sudah selesai ya, seperti ini teman-teman. Dan
kita lihat ini kalau ke flyover itu ke kanan ya. Dan terlihat di sisi dalamnya sudah ada ornamennya ya teman-teman. Ornamennya bentuknya cantik teman-teman. Batik. Ya, semoga video pada kesempatan kali ini memberi manfaat buat sobat tripper semua. Ya, terima kasih sudah melihat update dari pembangunan flyover Aloha. Semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat ya. Oke, salam bahagia, sehat selalu, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Nah, ini adalah jalur B.